Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeki Piturulan, di channel Reci saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction Vidi Aldiano dan Prilly Latuconsina yang mereka ini ya baru aja rilis lagu Tak Bisa Bersama. Ini lengkap dengan official music videonya. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan videonya ya guys ya. Vidi Aldiano terakhir saya dengar kabarnya kalau dia itu sakit guys. Kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah ya, itu sakit kanker ya. Semoga bisa cepat dipulihkan penyakitnya ya. Vidi, saya nggak up to date lagi yang terbaru kabarnya. Semoga sehat. Berarti kalau udah ada video seperti ini kan mudah-mudahan Vidi Aldiano udah sehat ya guys. Oke, langsung saja 1, 2, 3. Video ini mengangkat kisah seorang yang hampir sempurna. Aduh, kelewatan. Sorry. Sorry, saya harus pause guys. Saya mau baca itu agak cepat soalnya, terlalu cepat itu. Ya, di pause dulu. Video ini mengangkat kisah seorang yang hampir sempurna saat dua hati ingin menyatu namun tak bisa bersama. Aduh, sedih banget. Wow. Piano. Berdasarkan kisah nyata. Oh. Kisah siapa? Guys, ini kisah siapa ya guys? Kalau ada yang tahu nggak? Piano romantis dimulai dengan ada pemandangan pohon gitu, itu enak banget sih guys. Membawa kesejukan aja. Piano romantis terus dikasih visual pohon gitu, itu bagus banget, enak. Dan ini ada seperti adegan bahagia gitu ya. Oke. Antara Vidi dan Ra itu Prilly. Lama sudah kau dan mencoba tentukan arah, terus menunggu salah iman kita menyerah. Okay. Seperti biasa ya, suara Vidi itu benar-benar ini ya tebel. Yang apa vibrasi dengan vibrasi khasnya itu saya suka guys, suara Vidi ini ya, dia mulai dengan jelas liriknya gitu, kita bisa dengar liriknya tuh kayaknya wow, ada puitisnya tapi bercerita gimana ya, nggak begitu puitis juga maksud saya, tapi ada puitisnya juga, enak liriknya tuh dia ngatur kata per kata tuh bagus ya guys. Coba ya kita dengar ya, kita saksikan. Wow, berdoa ini guys. Maybe perbedaan agama ya, maybe. Terus menunggu untuk salah satu iman kita menyerah. Wow, ini liriknya dalam banget. Siapa yang buat guys lagu ini? Stop dulu, nggak bisa. Ini part yang bagus sekali ya. Vidi mulai masuk seperti crescendo gitu ya, membangun lagunya tuh semakin volumenya semakin membesar. Dan kata-katanya juga dalam banget guys. Ini sepertinya ya si Prilly lewat, terus dia lihat sedang berdoa dan melihat foto-foto ini. Ya, ini pasti beda keyakinannya. Oh tuh hibranya guys. Ya, vibrasinya guys. Vibrasinya tuh agak-agak tremolo gitu ya. Saya suka tuh apa? Dia punya ciri khas yang sangat kuat itu si Vidi Aldiano. Oke, ini sepertinya pindah akor, sepertinya modulasi guys. Ya. Aski. Halus banget suaranya. Ya, beda keyakinan. Guys. Oke, suara indah Prilly dengan suara husky dicampur chest yang nggak husky itu, guys. Ditambah kita melihat visualnya.
pasti menyentuh banget. Menyentuh guys, banget guys. Pada saat mau makan, makan bingung ya, mau berdoa gimana? Wow. Oke. Suara Prilly bagus guys, bagus juga loh. Wow. Jawab. Ya. Wow. Wow. Saya agak-agak terkaget-kaget juga dengar suara Prilly ini ternyata bagus guys. Dia kan terkenal sebagai seorang pemain film ya atau bintang sinetron gitu ya. Tetapi ternyata dia penyanyi juga guys. Suaranya juga bagus banget. Ya jujur gini suaranya bagus banget guys. Dia nyanyi tuh pakai teknik juga. Itu tekniknya apa nada tingginya juga bagus ya. Suaranya kokoh gitu jelas nggak yang intonasinya bagus ya. Kemudian dia perpindahan ke chest, perpindahan ke husky-nya itu bagus guys, saya suka. Kemudian tadi ada jawaban si Prilly nyanyi terus di bukan Canon sih, tapi Canon dengan suara tiganya gitu. Itu oke ya. Wow. Harmoni. Wow. Itu enak banget. Harmoni pecah suaranya. Wow. Oke. Wow. 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 Ini manis banget, guys. Manis banget nih part ini. Mereka jawab jawaban yang menggunakan notasi yang berbeda, guys. Jawab jawaban ini ya. Suara bernyanyi tapi bukan kayak enggak bukan yang ada yang nge-lead terus ada yang backing enggak no ini mereka sama-sama bernyanyi dengan ada yang berbeda tapi kayak jawab-jawaban dan bukan Canon juga kalau Canon kan ada yang sama kan wow kemudian mereka bertemu di nada yang sama dan di nada yang nggak sama di nada yang harmoni gitu guys tetapi mereka nggak jawab-jawaban lagi tapi bareng oke. Yunis, wow, harmoni. Yunis, iya, iya. Oke, ini video yang ngambil pecah suaranya. Kita tak se, ya, video ngambil harmoninya suaranya. Oke, okay. si Prilly nyanyi lagu aslinya ya, salah ya, satunya. Guys, ini aduh video klipnya juga bagus banget ya kayaknya tadi ada latar-latar gereja gitu ya, kemudian dia kayak sedih gitu. Oke. Dengan pecah suaranya bagus guys. Itu bukan sekedar do mi sol tapi mereka punya nada sendiri guys, nggak bisa kayak kita main feeling gitu. Tapi ini nada mereka buat sendiri. Itu ya nada yang nggak pasaran pasti. Harmoninya bagus sekali guys. Bagus sekali harmoninya, hasilnya. Akordnya juga bagus, miring-miring gitu. Jawaban lagi. Wow. Gereja. Wow, ini kok jadi kayak kesini ya? Oh. Wow, model-model musik gereja juga endingnya ya. Wow. Wow. Ini oke guys. Oke stop ya, habis ya. Ini oke banget guys.
Ini lagu romantis yang menyayat hati. Karena ini katanya kisah nyata dari siapa? Oh my God, ini liriknya oke banget, liriknya tentang perbedaan keyakinan sepertinya dan akhirnya mereka nggak bisa bersama. Ya, memang kalau lebih baik ya, ya mencari yang seiman ya guys ya, supaya nggak ada yang seperti ini kisahnya ya. Dan itu nyesek banget, rasanya udah lama-lama pacaran, nggak taunya ya nggak jadi. Oke, teknik vokalnya bagus banget. Yang kalau Vidi saya udah tau lah ya guys, dia memang terkenal sebagai seorang penyanyi kan. Ya suaranya juga emang bagus, apalagi lagu-lagu seperti ini dia pasti makan habis ya. Teknik-tekniknya juga tadi oke banget lah. Pokoknya Vidi tadi udah saya ngomong banyak. Yang saya kaget tuh adalah Prilly ya, Prilly Latuconsina ini dia ternyata bisa nyanyi guys, dan dia bisa mengimbangi seorang penyanyi seperti Vidi yang udah terkenal banget ya dengan teknik-tekniknya tadi udah saya jelaskan guys. Oke, saya rasa itu aja untuk reaction kali ini, dan saya sangat suka sekali lagu ini. Pantas aja lagu ini ada di trending ya, karena lagu ini bagus ya, layak untuk ada di trending. Oke, terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju boleh saya tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan santun dan sopan, dan jangan lupa follow Instagram saya untuk tahu next reaction, dan jangan subscribe channel ini guys jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya ataupun channel seperti ini. Terima kasih guys, dah.